Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan memasang PPR ya, dari pipa ke fitting. Sekarang untuk ini mempersiapkan alat dan bahan. Ini pemanasnya dicolokkan, lalu dinyalakan, dipanaskan. Setelah itu dipasang matanya ukuran 20 sesuai kebutuhan. Nah, oke, sekarang siap. Pemasangan PPR ke fitting. Sebelum dipasang, dipotong terlebih dahulu, ditekan sampai tersayat, baru diputar. Nah, setelah itu kita akan marking setelah dipastikan sudah lurus potongan PPR-nya. Diukur dalam fittingnya, untuk kedalamannya masuknya 1,4, lalu marking ke pipa, di marking 1,4 untuk masuknya pipa. Marking ini untuk barometer saat nanti pemasangan dipanaskan. Nah, setelah itu udah pas ya masuknya. Nah, sekarang kita panaskan di keduanya, fitting dan pipa, lalu dimasukkan. Ya, sudah terlihat untuk kampuhnya terlihat sempurna ya. Nah, sekarang kita gunting ujungnya untuk melihat apakah terblocking atau tidak. Nah, bisa dilihat ini tidak terblocking ya, sempurna pemasangannya yang di marking. Nah, sekarang kita coba pemasangan connecting yang tidak di marking. Jadi kita panaskan saja tanpa tahu barometer masuknya pipa itu sampai mana, seperti itu. Kita lihat nanti apakah terblocking atau tidak. Bisa dilihat bedanya nanti. Nah, sekarang kita pasang seperti biasa. Tekan. Lihat tidak ada kampungnya. Lalu kita potong. Nah, bisa dilihat ya, benar-benar terblocking. Memang tidak ada kebocoran, tapi ada pengecilan diameter dalam di antara pipa dan fitting. Sekarang kita coba lagi tanpa di marking. Kita mau tahu, mau lihat seberapa besar efeknya di marking dan tidak di marking. Kampuhnya terlihat ya. Lalu kita gunting untuk melihat blockingannya. Nah, benar-benar sangat terblocking. Ini yang unblocking, blocking, dan ini juga blocking ya. Lalu kita gunting, apakah terlihat homogen atau tidak? Kita buktikan. Kita gunting yang tidak terblocking. Oh, sorry, maaf, yang terblocking. Ini ya, bisa dilihat dia tetap homogen. Pertemuannya tetap homogen ya. Lalu kita coba gunting yang tidak terblocking. Ini pemasangannya di marking untuk masuk pipanya. Ya, bisa dilihat homogen dan masuknya itu sempurna.
untuk pertemuan fitting dan pipanya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini bisa dilihat untuk pembuktian di marking dan tidak di marking.